Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakalan unboxing barang yang aku beli di Tokopedia kemarin. Kemarin tuh aku ngikutin promonya WIB waktu ini coba belanja dan aku dapat kupon potongan sampai 20.000. Bukan sampai, tapi memang potongan 20.000. Jadi aku kemarin beli ini korset. Jadi kemarin tuh sebelum ini sampai ke rumah, ini tuh kan aku ini belinya di Sragen kan, tapi muter-muter dulu ke Solo baru ke Sragen lagi. Jadi kayak nggak tahu percuma gitu kan. Jadi aku ini belinya dengan harga 61.000. Terus aku dapat gratis ongkir. Terus apa? Dapat juga cashback 20.000. Jadi ya 40.000 lah gitu. Ya, jadi gak usah lama, kita langsung buka aja ininya, barangnya. Jadi ini tuh aku belinya di Priska Herbal dan Cosmetic Sragen. Ini tuh kemarin korset apa ya namanya, saya lupa. Pokoknya korsetnya itu 4 step namanya. Kita langsung buka aja ya. Kemarin tuh nyampe nya 2 hari sampai rumahku. Padahal aku niatnya tuh sampai nya sehari aja karena kan satu wilayah kan. Tapi mungkin gara-gara aku pakai promo gratis ongkir dan aku ngirimnya lewat si cepat bukan GoSend. Jadi ya 2 hari lebih dikit. 2,5 hari lah gitu baru sampai ke rumah. Nah, aku beli ini tuh karena perutku belakangan ini membuncit dan kayaknya aku olahraga tapi gak kurus-kurus, akhirnya aku beli ini. Ini tuh 4 step shape. Ini tuh dari entah Jepang atau Cina kayaknya, apa nih tulisannya. Ini tuh Jepang ya, kayaknya Jepang dah. Ini kita unboxing aja. Untuk kemasannya kayak gini, kita bukanya dari atas aja lah ya. Dalamnya cuman ini aja, korsetnya aja, nggak ada keterangan apapun. Terus ini langkah-langkahnya aku harus baca ini pop atau kayaknya harus baca di Tokopedia-nya lah. Kayaknya itu nggak bisa di itu ya. Ini tuh sekarang udah stoknya udah habis. Mungkin kemarin apa cuman yang apa sisa buat aku aja. Jadi itu udah habis di Tokopedia-nya, di apa, di All Shop yang aku beli. Nah, kelihatan. Pokoknya namanya itu korset 4 step. Ini tuh produk pelangsing tubuh yang diciptakan dengan teknologi Jepang untuk membantu tubuh sehat, langsing, padat, berisi, idaman wanita dan pria masa kini. Keunggulan dari produk ini, kalau dari keterangannya itu terbuat dari bahan neopren karet sintesis yang berkualitas. Kita coba. Ini karet, kayaknya ini karet nggak sih? Ini karet sintesis yang berkualitas. Habis itu, ini tuh ada mengandung sinar infrared yang aman bagi tubuh. Gak tahu sinar infrared itu dari ini kali ya, bulat-bulatan ini. Gak ngerti juga, tapi coba ntar kita coba. Habis itu terdiri dari 4 step yang dinamis, terus dia nyaman dipakai dan tidak sesak di tubuh. Manfaatnya sendiri itu melancarkan peredaran darah, membakar lemak berlebih di tubuh, membentuk bagian perut dan sekitarnya menjadi langsing dan padat berisi, terus membantu pembuangan toksin dari tubuh melalui keringat. Itu efek saunanya mungkin karena dipakai ya. Habis itu memperbaiki postur tubuh. Jadi yang kayak biasanya kan orang kalau duduk tuh kan kayak gitu kan. Tapi kayak mungkin kalau pakai ini jadi orang-orang kayak pakai korset jadi tegap gitu kan kayaknya. Nah, itu tuh 4 step shape itu dalam produk satu. Step 1 itu ukurannya 55-56. Terus yang step kedua itu 64-76.
sampai 3, 7, 3 sampai 8, 7, dan step 4 itu adalah 82 sampai 98. Aku tuh nggak ngerti maksudnya step. Tapi kayaknya step tuh ini deh. Iya nggak sih? Ininya. Jadi kalau yang paling paling kurus, mungkin yang orang kurus, ya maksudnya kayak yang gendut, tapi nggak gendut banget tuh mungkin pakai yang ini. Tapi yang paling besar tuh sampai yang ini. Jadi itu yang paling besar itu kurangnya 82 cm sampai 98 gitu. Nah, 4 step ini cocok untuk pria dan wanita. Nah, perawatannya ini katanya nggak susah. Bilas dengan air dingin. Kalau misalnya udah nggak tahu bau kali ya, ngerti. Kita bilas pakai air dingin. Terus kita cuci dengan tangan aja, jangan pakai mesin cuci. Terus pakai deterjennya yang lembut. Deterjennya. Terus jangan langsung diperas, tapi dijemurin. Tapi jemurnya itu diangin-anginin aja. Sama jangan disetrika. Nah, korsetnya tuh kayak gini, guys. Gak ngerti ini apa ya. Ini tulisannya. Di sini ada juga tulisannya 4 step step gitu. Nanti bakal aku pakai, terus aku bakalan langsung kasih lihat aja ke kalian kali ya. Jadi guys, ini aku udah make korsetnya. Aku make di apa? Di ukuran ketiga, di step yang ketiga. Step yang ketiga tuh yang di sini. Ini step ke satu. Ini yang paling ketat menurut aku. Ini yang step kedua. Dan ini yang step ketiga. Step keempatnya itu dalam sini. Nah, ini tuh menurut aku enak banget, nggak sesek. Kan itu tuh bentuknya kayak ini loh, apa tuh? Ini dari apa sih namanya? Nggak tahu lah ini, kayak kancing yang selerekan gitu kan. Dia kan di dalam sini, tapi itu nggak kerasa. Nah, aku pakai yang kedua, sini. Itu udah enak banget. Dan yang infrarednya itu aku masuk di dalam. Jadi ya gini. Jadi makainya itu nggak sesek, enak. Ya udah kayak lu kan jadi tegap kan kita kalau makai korset. Gitu sih. Menurut aku enak, nggak yang sesek gitu. Ini mungkin karena perut aku lagi besar. Nanti mungkin. Mungkin kapan-kapan kalau aku gak gabut atau udah ada hasilnya bakal aku liatin. Ini baru pertama kali aku make, mungkin hasilnya belum kelihatan. Ya memang belum kelihatan karena gak ngerti. Moga-moga aja ntar ini bisa ngecilin perut aku dan khasiatnya tuh bagus, maksudnya untuk memperbaiki seperti apa manfaatnya tadi. Jadi kayaknya cukup sekian dulu untuk korsetnya ini. Menurutku udah lumayan karena ini pertama kali sih aku pakai korset, karena dulu nggak pernah. Jadi enak aja. Mungkin karena nggak ngerti ya di yang di tempat lain jual apa enggak. Moga-moga aja jual. Siapa tahu kalian tertarik, kalian bisa cari korset yang sama. Kalau enggak, kalian yang bisa milih-milih korset lain. Karena korset tuh banyak pilihannya. Jadi untuk yang pejuang pangsing badan, semangat. You can do it. Oke? Okay? Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you.